Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menegaskan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa tidak akan ada normalisasi hubungan antara Inggris dan Rusia. Menurut Johnson, normalisasi hubungan baru akan terjadi sampai Moskow mengakhiri aktivitas destabilisasi yang mengancam keamanan. Ini disampaikan Johnson saat bertemu Putin di sela-sela pertemuan puncak KTT Berlin. Pertemuan yang membahas kebutuhan untuk mengatasi masalah keamanan di Libya, Suriah, Irak, dan Iran digelar di Berlin, Jerman. Ucapan Johnson ini merujuk pada serangan yang terjadi pada ex-mata-mata Sergei Skripal di Salisbury pada tahun 2018. Johnson juga mengatakan kepada Putin bahwa mereka berdua memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah keamanan internasional.